Netizen, balik lagi sama aku Angel. Hari ini kita lagi ada di kawasan Kelapa Gading nih. Jarang-jarang banget kita ke Kelapa Gading. Hari ini kita lagi mau review di salah satu kafe yang ada di Kelapa Gading, yaitu Blau Coffee. Aku juga penasaran banget sama isi-isi dalamnya. Kalau yang dari luar pun udah estetik banget. Mereka ada semi outdoor, ada juga indoornya. Kalau mau rayain ulang tahun atau bikin acara di sini juga bisa ya. Langsung aja yuk ke dalam, gak usah basa-basi lagi. Oke, jadi ini bagian dalamnya Blau Coffee, nyaman banget suasananya. Jadi pas awal pintu masuk, kalian masuk itu udah ketemu sama barnya ini, sama yang kasirnya buat kalian yang mau pesen-pesen. Nah, bagian dalamnya tuh luas banget, gede banget, cocok banget buat adain acara. Oke, netizen, saatnya kita mau cobain nih makanan yang udah ada di depan mata dan juga ada minuman. Yang pertama, ini ada yang warna biru-biru kayak gini sesuai nama kafenya, Blau Restaurant. Minumannya juga blue warnanya. Ini namanya Candy Bear. Langsung kita aduk ya. Sesuai namanya Candy Bear. Ini rasanya emang kayak Yupi. Manis-manis. Kayak Yupi yang rasanya berry-berry gitu. Enak nih, manis, seger gitu. Next kita mau makan nih. Kita mau cobain si aglio olio-nya, tapi aglio olio-nya beda dari yang lain-lainnya. Karena di sininya ada pork belly, terus ada jamur-jamurnya, terus ada baby tomato, sama di coating pakai garlic butter. Ini menarik banget penampilannya, lihat. Wah, mewah banget sih. Kita cobain si spagettinya dulu ya. Sebaliknya berasa tapi nggak strong. Dan rasanya tuh enak, gurih banget. Nggak pedes sih. Tapi mungkin kalau kalian request bisa. Ini ada bagian lemak-lemaknya nih. Ini ter the best dari pork belly. Enak banget. Luar tuh garing, dalamnya tuh juicy banget dan enak, kayak kematangannya tuh pas. Oke, menu selanjutnya yang direkomend dari Blue ada izakaya. Nah, ini tuh kayak yakitori sama ada scrambled egg-nya. Aku ada ditemenin si lemongrass ini nih. Kita cobain dulu dari dagingnya ini. Tuh, penampilannya udah wow banget ya. Penasaran sama dagingnya sih. Kayaknya dagingnya ini kelihatannya kayak saikoro gitu. Rasanya tuh kayak apa ya? Bukan tipikal yakitori yang manis, tapi lebih dominan ke gurih. Pokoknya lebih ke arah yang asin daripada manis. Sambal egg-nya juga perfect banget nih. Seger banget juga serainya. Enak lemongrass-nya. Ini menu yang paling aku tunggu-tunggu, namanya Pork It Out. Lihat platingannya, cakep banget dan bikin gak sabar pengen makan. Langsung aja ya, jangan basa-basi lagi. Oke, first bite. Empuk banget pork belly-nya, sama kayak spaghetti tadi. Dan ini rasanya the best sih. Ini yang paling aku recommended sih dari sini. Ini enak banget, bener-bener enak banget. Dan ini porsinya gede banget, ngenyangin. Dah, aku makan dulu ya. Saatnya dessert. Ini ada croissant. Croissant-nya tuh beda dari yang lain. Kalian bisa lihat nih ya. Croissant-nya cantik banget, dalamnya ada ice cream-nya. Ini kayak vanilla ice cream, terus bawahnya itu ada marshmallow-nya. Big bites. Bisa masuk gak ya? Jadi dalamnya itu ada si vanilla ice cream-nya,
sama marshmallow, terus ada si Rice Krispinya yang ditabur-taburin di sini, sama diiniin pakai coklat sauce. Coklat sausnya tuh nggak pahit dan coklat mahalan gitu loh yang kayak enak gitu, nggak bikin enak. Terus si croissantnya ini crispy banget, garing banget, dipaduin sama si marshmallow-nya kenyal-kenyal gitu, jadi kayak pas gitu ada garing ada kenyalnya gitu, teksturnya enak banget. Aku udah kenyang, udah puas banget sama makanan-makanannya di sini. Sekarang kita mau review nih paling terakhir. Ini signature dari sini. Lihat botolnya tuh lucu banget, unik banget. Ini tuh namanya Irish Coffee. Mereka tuh terinspirasi dari Bailey's Irish Cream. Nah, dicampur pakai kopi. Rasanya berasa banget dan si sejujurnya aku nggak gitu paham Irish itu apa, cuman ini emang rasanya udah beda dari kopi-kopi yang lainnya dan rame tuh berasa banget. Bener-bener kayak signature dari sini gitu loh, kayak kita susah dapetin di tempat lain. Mungkin emang nggak ada gitu. Emang ciri khasnya dari si Blow Cafe. Ini buat yang seperti aku, bukan pecinta kopi banget, ini udah pas, udah enak banget. Yep, and then that's all for today. Aku puas banget. Ingat kalau kalian kesini harus banget pesen pork belly-nya, karena pork belly-nya mereka tuh kayak spesial banget gitu loh dibuatnya. Ada bumbu-bumbunya sendiri, terus ada cara masaknya sendiri, jadi enak-enak banget, empuk-empuk banget. Nah, dari semua makanan dan minuman yang aku coba tadi, kisaran harganya itu dari Rp15.000 sampai Rp120.000. Itu udah kenyang banget dan ambience tuh enak banget di sini buat kalian nongki dari pagi sampai malam juga bisa kayak gitu. Enak banget deh. Kalau misalnya kalian nih ada rekomendasi restoran buat aku datengin selanjutnya ataupun kafe-kafe gitu, kalian boleh dong komen di bawah. Bye, see you in the next video.